Selamat sore rekan-rekan semua, selamat datang di Pustiklan PMIDY. Selamat sudah menjalani sampai akhir lokalisasi dan simulasi pelayanan kesehatan secara darurat dari tanggal 15 sampai 21 September 2019. Hari ini di tempat ini kita akan melaksanakan penutupan lokalisasi tersebut. Sebelum kita memulai penutupan, sebaiknya kita berdoa membaca bagian kita masing-masing. Berdoa saya persilakan. Baik, selesai. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari pengurus PMIDY atau yang mewakili Bapak Jumali. Sekaligus menutup lokalatih dan simulasi pelayanan kesehatan saat darurat PMI dari tanggal 15 sampai 21 September 2019. Kepada Bapak Jumali, waktu dan tempat saya sediakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil posisi berdiri saja, karena tadi pesan juga tidak boleh lama-lama. Kalau saya duduk mungkin agak lama nanti. Yang pertama, kami sangat merasakan cukup mengesankan dari pelatihan teman-teman semuanya. Saya percaya yang berada di ruangan adalah orang-orang yang hebat, terpilih. Karena kalau tidak hebat dan tidak terpilih, pasti tidak sampai di sini. Itu yang pertama kesan saya. Untuk berikutnya, kami mohonkan maaf kepada pengurus PMI Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kesempatan hari ini berhalangan untuk berada di tengah-tengah kita karena memang sedang tugas luar. Jadi sedianya akan ditutup oleh Dr. Endang Pujiastuti, pengurus bidang pelayanan kesehatan, namun dalam hari ini sedang berada di luar kota untuk tugas menjadi asesor. Jadi itu. Yang berikutnya, kami ucapkan selamat pulang ke kampung masing-masing. Karena tidak bisa kita pungkiri, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada awal pasti ada akhir. Saat inilah posisi itu sedang akan kita jalani. Pesan kami, mudah-mudahan kesan positif yang selama berada di Yogyakarta silahkan untuk dibawa, untuk dikenang. Yang tidak begitu bagus mohon ditinggalkan di Pustiklan ini saja biar menjadi filenya Mas Evri dan kawan-kawan untuk nanti bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Berikutnya kami sampaikan ucapan mohon maaf apabila selama kami meladeni adik-adik atau teman-teman semuanya selama di Jogja tidak bisa maksimal karena memang biasanya di bulan September, Oktober, November inilah puncak dari semua kegiatan dan kami hampir berkegiatan cukup banyak. Jadi teman-teman kalau memang ada yang berkenan untuk tinggal di Jogja sampai dengan akhir bulan saya sangat senang karena sedang ada jumbara temu karya. Jadi akan dibuka nanti tanggal 27 September ini sampai dengan tanggal 29. Ini informasi yang kami sampaikan dan sekaligus permohonan maaf kami. Jangan lupa kami berpesan salam untuk bapak-bapak pengurus di kabupaten kota ataupun di daerah masing-masing. Sampaikan salam hangat kami dari Yogyakarta. Mudah-mudahan silaturahmi yang terjalin akan terus terjalin sampai kapan. Demikian yang dapat kami sampaikan karena memang penutupan itu yang paling menyenangkan gitu kalau tidak datang pengurus sehingga suasananya enak, nggak usah kaku ya. Terus kemudian fleksibel bisa di request seperti Mbak Reta tadi merequest jangan lama-lama. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap hamdalah, maka dengan resmi pelatihan, mudah-mudahan lihat lokalatih dan simulasi pelatihan pelayanan kesehatan saat darurat. Nah ini di
susah banget. Maka dengan resmi kami tutup. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Jumali yang mewakili pengurus PMDY dalam menutup rangkaian acara lokalati dan simulasi pelayanan kesehatan masyarakat darurat PMI dari tanggal 15 sampai 21 September 2019. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta, kepada para fasilitator yang sudah memberikan waktu, kemudian tenaga untuk terwujudnya lokalati ini. Teman-teman, terima kasih banyak saya sampaikan. Dengan berakhirnya kegiatan penutupan pada sore hari ini, berakhir pula lokalati kita selama satu minggu ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info yang terakhir, saya minta kita foto bareng ya. Oke, nanti di sebelah sini aja kita foto bareng ya, hadapnya sebelah sana. Ayo silakan. Oke. Ya, rompi taruh di belakang ya. Ada 6 nanti saya hitung. Nggak balik saya ngancas. Mas, Kupi. Iya. Ayo silakan yuk, Bapak fasilitator. Siap, siap. Taruh di situ aja tuh di Mas Daris. Ya, silakan yuk. Minta kursi. Yuk, ke kursi 2 di tengah kayaknya Bu Refta dan Mas Jumbo. Gak usah. Oh iya, gak usah serius. Ya, ya. Berarti yang kemarin duduk di tengah itu lucu ya. Oke, oke, oke. Ya, silakan. Hah? Enggak. Oke. Karena masih pakai tongkat, kita masih pelatihan ya. Eh, silakan hati. Yuk. Yes. Oke, fix. Makasih. Ya, warta tolong dipotoin ya. Yang punya HP bagus mungkin bisa. Iya, masih belum selesai. Yang HP-nya bagus bisa buat saya. Oke ya, diatur dulu ya. Dokter apa mau ini? Enggak. Oke. Ayo, yang masih pakai peserta tolong kokannya dilepas ya. Oh, ya, dipegang boleh. Ya. Kalau duduk sila di bawah, nggak apa-apa ya. Oke, biar muat, ada yang duduk sila di bawah ya, di sini. Nah, enggak nutupin, nggak nutupin. Nah, yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil aja. Nah, yang kecil-kecil. Ya, kecil. Ya, iya. Nah, gitu. Mas Danus di sini mas, sampingnya mas. Nah, di depan aja setelah Mas Danus. Ya, ketua kelas. Ketua kelas harus dihormati ini. Ya, maju sini Mas Danus. Nah, ini sini aja. Oke. Ya. Ini jatuh. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3, panci ya. Panci, ya. Ya, panci. 1, 2, 3. Panci goreng. Gaya bebas? Gaya bebas. Ya. Bebas, silakan. Asik. Awas bos, namanya juga usaha. Kode brewok. Terima kasih teman-teman. Bu, saya nanti kalau masuk terbakar, jangan bu. Gak muat kameranya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sama-sama. Ya, yang foto-foto silakan.